Ketemu lagi sama gue Indra, hanya di Kari Klastram Indonesia. Wah, kali ini dengan sedikit perubahan di interior di Klastram Indonesia, semoga makin memberikan semangat, warna baru, semangat baru buat kita tetap belajar dan sampai kapanpun. Oke. Dan supaya juga KDI Klastram Indonesia semakin semangat nih buat support-supportnya teman-teman semua yang selalu update, selalu nonton kalau ada video-video baru dari Klastram Indonesia. Thank you ya semua ya. Mantap. Oke, hari ini gue akan ngebagiin tentang nge-chops dengan stack gitu ya, dengan simbol-simbol stack gitu ya. Nah, ada video sebelumnya yang gue udah mengajarkan dari grup 3, 5, 7, 9 ya, dengan bisa menggunakan stack juga ya, di tom-tom, di snare juga bisa, tapi di situ, di video tersebut juga ada menggunakan grouping-grouping itu pada stack ini gitu ya. Nah, dalam video kali ini gue akan mengajarkan lebih luas lagi gitu. Jadi enggak harus di grup 3 5 7 9 itu sebagai pengembangan aja. Ini akan dikembangin lagi di sini. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin leak atau fill in atau istilah-istilah sekarangnya yang nge-chops gitu ya. Itu dengan stack. Stack itu kalau teman-teman belum tahu ya. Stack itu adalah dari kata dasarnya sendiri, istilahnya bahasa Inggrisnya itu adalah ditumpuk. Ya, ditumpuk gitu. Kayak hi-hat nih sebenarnya dia bukan ditumpuk ya, karena dia posisinya begini gitu. Oke? Okay? Nah, kalau ditumpuk tuh dia posisinya sama gini. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini terdiri dari dua simbol nih. Nah, ini yang satu ukuran 10. Nah, ini ya, aku suka yang simbol-simbol efek kayak gini ya, bolong-bolong ya. Terus kemudian bawahnya ada China-nya juga bolong-bolong lagi. Wah, itu gue suka banget. Terus kemudian ini untuk yang sebelah kiri, jadi ukurannya macam-macam, kebanyakan dari simbol-simbol yang ukurannya kecil-kecil, splash gitu ya. Tapi ada juga yang gede-gede, tapi kebanyakan ya, dia lebih kecil dari 16. Kalau crash tuh rata-rata 16 kan ya standarnya. Nah, dia di bawah itu. Nah, di sini gua juga ada pakai sebenarnya untuk crash. Jadi gua enggak terlalu gua kencengin banget gitu ya supaya ada bunyi crash. Ini ada China 13 tanpa merek. Juga crash 16 biasa nih yang abal-abal gitu ya, yang merek-merek. Kemudian gue ada di sebelah kanan ini, nah ini juga asik juga. Jadi sebenarnya dari splash Siljian K, wah Siljian K yang 8 in. Nah teman-teman cari deh, banyak teman-teman bisa pakai yang murah-murah juga ya, banyak di jual beli drum, mau yang baru, mau yang second, ya yang nggak ada merek juga ada, itu bisa aja. Yang penting beli dua. Boleh 8, 10, atau 6 berapa? 6, 8, 10, 12, 12, 14, atau kadang-kadang 16 sama 12, loncat 4 poin, gitu ya, ukurannya. Nah, itu boleh. Jadi, punya karakter masing-masing. Kalau yang ini, karakternya kayak gini. Ya. Asik. Nah, kalau yang lebih kecil, bunyinya dia lebih tinggi pastinya ya. Nah, ini terlalu tight. Gua mungkin agak kendorin sedikit. Nah, ya, jadi dia beda dari suara hi-hat gitu ya. Nah, kan? Asik, teman-teman mau nggak mau harus punya arm boom ya, gini supaya teman-teman nggak harus pakai stand boom yang makan tempat, karena ini udah mentok aja nih kalau dikasih stand boom udah nggak muat kakinya gitu ya. Nah, teman-teman mesti banyak cari bisa cari boom stand, arm boom.
Jadi cuma nggak sampai kaki tiganya gitu, nggak sampai ke tripodnya gitu ya. Dia cuma atasnya doang nih nyambung. Seperti ini gitu ya. Oke, nah. Jadi kita kembali ke pelajaran ya, sedikit introduce tentang cymbal stack ya, yang sering digunakan untuk nge-chops atau nge-licks ya. Lick-licknya teman-teman semua. Nah, apa sih yang gue pakai? Kalau yang sebelumnya itu kan gue pakainya grup 3. Gitu ya. Jadi ada 3. Ya, bisa juga teman-teman pakai 5-nya. Yang ada di video sebelumnya. Jadi teman-teman, cara yang gampang paling dasar adalah teman-teman anggap aja stack ini seperti hi-hat gitu ya, seperti hi-hat. Jadi teman-teman kalau main awalnya tuh ya, kalau teman-teman mau belajar itu awalnya misalnya kita main groove gitu ya. Sering tuh main-main di sini ya, main yang paling dasar itu single paradiddle. Nah, teman-teman pakai deh. Jadi misalnya teman-teman udah bisa yang paradiddle di sini. Nah, itu teman-teman tinggal pindahin. Itu teman-teman bisa awalnya dari situ. Cuma udah nggak main groove di stack lagi. Jadi hanya aksen-aksen tertentunya aja, misalnya. Nah, gitu ya. Nah, 2 kali. Teman-teman udah bisa enak gitu ya ngisinya ya. Teman-teman bisa pukul dari atas, bisa posisi atasnya ya. Ada 2 kamera ya. Jadi teman-teman bisa mau di double stroke juga bisa, seperti teman-teman main di apa nih hi-hat ya, ini juga bisa. Ini juga bisa. Gitu. Terus kemudian yang cara yang gampang lagi double stroke itu. Jadi teman-teman misalnya main juga bisa. Nah, terus kemudian teman-teman juga bisa misalnya teknik-teknik yang apa istilahnya yang umum ya. Misalnya teman-teman pasti udah tahu dan di video kali ini juga banyak udah diajarkan, yaitu kick kick right left misalnya. Bisa masukin, pindahin. Jadi misalnya, oh sorry, 2 ya. Nah, jadi baik kick kick right left atau kick kick left right. Nah, teman-teman kan belajar dua-duanya ya. Jadi di sini juga gitu. Double stroke yang 1/16-nya misalnya, nggak usah yang 1/3-nya ya, jadi 16-nya aja. Misalnya groove-nya temponya sini. Nah, kedengeran ya. Gitu. Nah, terus kemudian teknik lain, misalnya pattern-pattern yang umum juga, yaitu kick right left. Wah, itu udah banyak banget. Jadi nanti ini masih satu-satu ya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa gabungin semuanya. Contohnya misalnya kick right left.
six tabletnya juga ya. Teman-teman bisa lihat tadi contoh yang gue mainin di awal. Teman-teman bisa mainin 1/16, subdivisionnya ada semua ya, teman-teman mainin. Terus kemudian pola-pola single paradiddle, misalnya balik yang ke tadi. Single paradiddle mungkin bukan di groove misalnya. Ini masih di groove. Misalnya teman-teman udah feel ke tom-tom gitu ya. Atau satu kaki. Kasih aksen dengan bass drum. Gitu ya. Dengan bass drumnya jadi. Diddle-diddle misalnya. Itu bisa juga. Gitu ya. Jadi teman-teman apa istilahnya? Jadi nggak usah bingung apa sih yang sebenarnya drummer-drummer itu mainkan. Nah, kalau gue bisa share di sini, yang gue mainkan, ya, jadi masing-masing drummer punya metode atau style atau rasanya masing-masing ya. Tapi buat gue, ini hanya masalah waktu gue mau mempelajari itu adalah gue merasa ini adalah hanya masalah orkestrasi gitu. Seperti teman-teman mindahin ke tom-tom sama aja. Gitu. Jadi teman-teman misalnya teman-teman punya feel kekinian misalnya gitu ya. Misalnya apa? Right left kick misalnya. Ya, ya dengan teman-teman yang biasa ngisinya. Gitu ya. Teman-teman bisa ganti tuh ininya. Mungkin yang seperti gue mainin tadi ada di tengah-tengahnya itu ada yang. Kick right left, kick right left. Ya, jadi ada double stroke di kanan. Macam-macam teman-teman bisa gunakan itu semua untuk main di stack cymbal gitu. Oke. Nah, untuk mempelajari misalnya nanti ada pertanyaan, oh jadi guna misalnya ada yang belum ngerti ya yang nonton video ini, oh ada tadi ada istilah paradiddle, ada istilah double paradiddle mungkin, oh kick right left gitu ya, itu teman-teman bisa nonton di video-video yang lainnya yang ada di KDI. Oke? Okay? Jadi teman-teman, ayo deh mulai ngembangin sendiri ya. Dibanding teman-teman lihat breakdown ada di medsos gitu ya, satu bar. Kalau teman-teman cuma pelajari satu bar, teman-teman cuma bisa satu feel ini tuh aja. And then teman-teman nungguin lagi tuh orang, tuh drummer nunggu breakdownnya lagi atau nunggu ngasih fill in yang lain, and then teman-teman baru dapat satu lagi gitu ya. Nah, teman-teman coba deh gali kemampuan kalian ya, itu bisa banget. Jadi teman-teman tuh dengan pola-pola yang teman-teman udah bisa, jadi nggak memaksakan
harus menjadi seperti dia gitu ya. Teman-teman balikin lagi ke selera dan style dan kemampuannya teman-teman gitu. Misalnya belum belum ada bisa yang paradiddle-diddle misalnya. Ya udah, single paradiddle asik kok. Bukan single paradiddle cuma cuma di groove. Bukan, bisa. Bisa kreasiin banget gitu, banyak macam ya. Itu hanya masalah orkestrasi ya, misalnya ada yang cross sticking ya, itu teman-teman sebenarnya kan tinggal misalnya yang banyak digunakan misalnya kick kick right left misalnya. Cuma dibalikin aja sebenarnya tetap right left, right left. Jadi ada lagi yang right left kick kick. Ya, itu tinggal dibalik aja. Mau ke sini misalnya. Ya, jadi macam-macam. Ya, itu hanya apa istilahnya? Trik gitu ya, jadi buat buat menghasilkan suara yang berbeda dibanding teman-teman nggak crossing seperti itu gitu ya. Oke, sampai di sini video kali ini, yaitu tentang nge-chops pakai stack cymbal. Nantikan video-video yang lain, tips-tips yang lain, lesson-lesson yang lain, hanya bersama gua Hendra di KDI Kelas Drum Indonesia. God bless you all. Selamat berlatih. Bye-bye.